bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat Father's Love Church dimanapun berada pada saat ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kita. Dia, Yesus yang hadir di tempat ini, yang kita sembah, akan memberkati tubuh, jiwa, dan roh kita hari ini. Mari kita datang dengan segala kerinduan kita di hadapan Tuhan. Alami Tuhan dan jangan pernah lepaskan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan keberkatan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mengalami Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk keluarga kami, Tuhan, kami bersyukur. Berkenanlah atas hati kami, berkenanlah atas ibadah kami, Tuhan. Berkati ibadah ini, Yesus. Kami persembahkan yang terbaik bagimu, Tuhan. Thank you.
sepanjang hidup kami, kami menikmati kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami, Engkaulah yang kami kagumi, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih hidup yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Awesome in this place, Abba Father.
Mari kita sehati bersemangat di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, oleh karena cinta dan kemurahanmu di dalam hidup kami ya Bapa, sehingga sepanjang minggu Tuhan, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau melindungi di kehidupan kami ya Bapa, hingga sampai dengan saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, Engkau sudah melayakkan setiap kami ya Bapa untuk boleh berkumpul di tempat ini ya Bapa untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Bapa saat ini ya Bapa kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dari timur, barat, utara, selatan, bahkan dari Sabang sampai Merauke ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada selong di bangsa kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa kami ya Bapa. 78 tahun Tuhan Engkau berikan kemenangan atas bangsa kami ya Bapa. Kiranya kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kemakmuran terjadi di bangsa kami ya Bapa. Kami terus berdoa ya Bapa, ada hujan pertobatan, bahkan ada pemulihan, ada pelepasan terjadi di bangsa kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus agar bangsa kami mengalami Tuhan, bahkan cinta akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Bapa di surga saat ini ya juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemimpin bangsa kami Bapa Presiden Jokowi berserta dengan wakil, bahkan seluruh jajaran kepemerintahan dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan mereka roh kepemimpinan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar apapun yang mereka kerjakan ya Bapa hanya untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, untuk kemakmuran bangsa kami ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Engkau berikan mereka hati yang betul-betul tulus ya Bapa di dalam menjalankan pekerjaan mereka masing-masing, tidak mementingkan kepentingan pribadi mereka tetapi mementingkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Kami menyerahkan juga perekonomian bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan turut bekerja agar apapun yang dikerjakan oleh bangsa kami ya Bapa mengalami kemakmuran, mengalami keberhasilan yang daripada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan iklim yang berada di bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang mengambil alih. Tidak ada pencobaan-pencobaan bahaya apapun terjadi di bangsa kami ya Bapa. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami terus bersandar hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, agar kami terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa Singapura ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami terus berdoa ya Bapa, ada damai kesejahteraan terjadi di bangsa ini ya Bapa. Kami terus berdoa ya Tuhan Yesus agar bangsa ingin mengalami hujan pertobatan yang daripada-Mu, mengalami pemulihan, mengalami pelepasan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini bukan karena atas rencangan kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melibatkan kami di sini ya Bapa, untuk kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami yang belum mengenal akan Engkau ya Bapa, agar setiap mereka Tuhan Yesus mengenal terang cahaya yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga pemimpin beserta wakil, bahkan seluruh jajaran dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau taruh atas setiap mereka roh kepemimpinan yang daripada-Mu Tuhan, agar apapun yang mereka kerjakan di bangsa ini biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan juga perekonomian di bangsa ini ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan turut bekerja agar apapun yang dikerjakan oleh bangsa ini ya Bapa semuanya berhasil dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Segala ketetapan keputusan yang berada di bangsa ini ya Bapa, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada saat pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami tak lupa kami berdoa buat pemimpin gembala FLC Bapak Pastor Thomas ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapak, dan kami percaya Tuhan Yesus ada pengurapan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani ya Bapak, kami percaya Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Bapak, agar gereja FLC semakin dipromosikan di mana-mana, baik dari kota bahkan sampai bangsa ke bangsa, bahkan dari
setiap pelosok-pelosok daerah terpencil. Kami percaya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak umat dimenangkan, banyak umat mengalami pertobatan, banyak umat mengalami mujizat-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati, bahkan Engkau taruh umur panjang atas kepada hamba-Mu ya Bapa, kesehatan ya Bapa Engkau taruh atas hamba-Mu ya Bapa, dimanapun dia berada ya Bapa. Biarlah hamba-Mu terus melayani untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan juga para gembala FLC ya Bapa, gembala staff dimanapun mereka berada di setiap satelit ya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap mereka ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Bapa melalui hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus, banyak umat mengalami Tuhan, banyak umat mengalami pelepasan, banyak umat mengalami pertobatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa, berikan kesehatan, damai kesejahteraan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar mereka semakin memperluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa, agar setiap umat Tuhan mengalami Tuhan, makan cinta akan Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Bapa, saat ini juga kami menyerahkan pelayan-pelayan FLC di setiap satelit ya Bapa, bahkan dari pusat sampai dengan di setiap cabang-cabang ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, baik kami sebagai WL ataupun singer, pemain musik, bagian multimedia ya Bapa, bagian Asher, kasir, kolekte ya Bapa, sebagai pendoa syafaat ya Bapa. Kami menyerahkan setiap hati kami, setiap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pilih kami ya Bapa, agar kami menjadi berkat, agar kami menjadi teladan ya Bapa, hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa, Engkau berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan ya Bapa, agar kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa, ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus pada saat ini ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Engkau taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa, agar setiap kata-kata firman yang sebentar hamba-Mu menyampaikan ya Bapa, biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus, biarlah kata-kata firman yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar setiap firman yang sebentar kami dengar ya Bapa, boleh jatuh di hati kami yang subur, boleh berakar bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat untuk menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau semakin besar di dalam hidup kami dan kami semakin kecil ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, di luar Tuhan kami hidup kami akan sia-sia. Di luar Tuhan hidup kami akan binasa ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Engkau mengurapi juga jemaat yang mengikuti secara online ya Bapa, yang mengikuti secara onsite ya Bapa, yang berada di YouTube, yang berada di Zoom, yang berada di Facebook ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau hadirkan Roh-Mu yang kudus, jamah hati mereka ya Bapa, agar pikiran mereka hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga buat jemaat yang berada di tempat ini ya Bapa, jiwa-jiwa ya Bapa, kami mohon ya Bapa, Engkau menjangkau setiap jiwa-jiwa yang pernah mengalami lawatan tangan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami mohon dimanapun mereka yang berada Bapa, Engkau sendiri akan menuntun mereka untuk berkumpul bersama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Kami mohon sekali lagi, kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk hadir di tempat ini ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berserah kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan hidup kembali jemaat Tuhan. Siapa yang bersuka cita bersama saya, angkat tangan dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Biarlah jiwa kita terus haus kepada Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Jiwaku haus kepada-Mu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu.
sungguh kau telah menjadi penolongku di bawah naungan sayangku. Jiwaku melekat kepadamu. Hey, haleluya. Biar jiwa kami memuji Tuhan. Dan Tuhan engkau Allahku. Aku mencari wajahmu. Jiwaku harus kepadamu. Rindukanmu. Kami pandang tempat kudusmu. Kami pandang tempat kudusmu. Sambil melihat kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan. Kebajikan tersedia bagiku.
Tuhan akan melimpahkan berkat, hikmat dan kebajikan untuk setiap kita Amen. Yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Amen. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, we will pray together. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur kalau kesempatan hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan mempersembahkan persembahan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat atas pekerjaan. Terima kasih berkat atas setiap pelayanan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan, apapun yang sedang jemaatmu usahakan dengan Amen. Tangan mereka. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Amen. Berkati pengelolaan di tempat ini. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Biarlah menjadi persembahan yang terbaik dari hidup kami. Berkati persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat kita datang dengan kerinduan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita terus penuh dengan cintanya Tuhan, mencintai firman-Nya, dan terus mengalami Tuhan, bahkan kita dimampukan untuk menghidupi firman-Nya dalam kehidupan kita. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik. Biarlah hati kami lebih dalam lagi terus Tuhan, mencintai Tuhan. Diberi lebih itu, oh how I
segenap hatimu. I love you more than anything in love. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love. Deeper in love with you. Deeper in love. Kami mau mengalami Engkau, Tuhan. Tenggelam dalam cintamu. Than anything in love. Lebih dari segalanya. Deeper in love. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. We are so grateful, oh God, karena kasih-Mu yang begitu besar. For your love so great, kami boleh ada. We may kami be boleh here. Menikmati keselamatan yang daripada we may Tuhan. Enjoy your salvation. Semuanya karena kasih Tuhan. Everything is because of your grace. Hari ini Tuhan, this day, kami Lord, mau dengar firman we Tuhan. Want to hear the word of kami God. Mau mengasihi Tuhan we lebih dalam. Love you more. Melalui firman through Tuhan. The word. Perkenanan Tuhan your dan Roh Kudus favor. Berkarya. Dalam hidup kami. And the works of the Holy Spirit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, silakan duduk. You may be seated. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur. Brethren, today we are grateful. Kita bisa berjumpa kembali. We can meet each other again. Dan ini semua karena kasih karunia. And this is all because of God's grace. Terima kasih Pastor Thomas, luar biasa. Thank you Pastor mengundang Thomas. Kami jauh sekali dari all the way Kalimantan. From ya. Kalimantan, Borneo. Borneo. Ya, puji Tuhan dan ini praise adalah God. Yang kedua kali. This is our second time. Dan ketika kedua kali kami lihat lebih luar biasa lagi. And this second time we see a great Tuhan. Word of God in puji this Tuhan. Place. Saudara praise sekalian God. Yang dikasih Tuhan. Brethren, tema yang diberikan adalah bicara tentang tertanam, bertumbuh dan berbuah. I was given the theme planted, growing, and being fruitful. Yeah. Bearing fruit. Yes. Yeah, luar biasa. Ini satu tema yang dahsyat. This is a wonderful theme. Dan satu tema yang menjadi perenungan yang harusnya ini menjadi berkat yang luar biasa. And because I was given this theme, I was contemplating on it, and I believe this will bring a huge blessing on your life. Yeah. Saya mau tanya dulu, apa kabar? I want to ask you, how are you today? Sehat, luar biasa, berbuah, ya, gendut-gendut ya, sehat-sehat, luar biasa, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau dengar firman Tuhan. Brethren, we want to hear the word of God. Dari orang yang pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. From someone who has hit rock bottom in their lives. Tapi kemudian dia tertanam, dia bertumbuh, dan dia berbuah. But then he got planted. He was growing and he was bearing fruit. Ya, saudara sekalian mari kita buka firman Tuhan. Let's open the word of God. Markus 10. Mark chapter 10. Ayat 46 sampai 52. Verse 46 until 52. Markus 10 40 ayat 46 sampai dengan 52. Mark 10 verses 46 until 52. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam,
namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada waktu itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Okay, I will read it for you in English. Jesus heals blind Bartimaeus, and they came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, "Jesus, son of David, have mercy on me." And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, "Son of David, have mercy on me." And Jesus stopped and said, "Call him." And they called the blind man, saying to him, "Take heart, get up, he is calling you." And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, "What do you want me to do for you?" And the blind man said to him, "Rabbi, let me recover my sight." And Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he recovered his sight and followed him on the way. Amen. Puji Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan. Brethren, beloved of God. Orang yang tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Those who are planted and growing and bearing fruit in God. Adalah orang yang pasti mengalami Tuhan dalam. Are those who are definitely have experienced God. Nah, saudara Bartimeus adalah seorang. Now Bartimaeus is seorang yang memiliki dua masalah dalam hidupnya. Someone who has two problems in his life. Dia dikatakan adalah pengemis buta. He was described as a blind beggar. Masalahnya yang pertama adalah the first problem is dia ada masalah status. He had a status issue. Masalah statusnya adalah dia seorang yang miskin. The issue with his status was that he was a poor masalah man. Masalah pertama adalah masalah sosial. The first issue was a social issue. Yang kedua, the second, dia tidak hanya pengemis tetapi buta. He wasn't just a beggar but he was also blind. Artinya apa? What does it mean? Masalah yang kedua adalah bicara tentang masalah secara fisik. That means the second issue is a physical issue, a health issue. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Beloved of God. Kalau kita bertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. If we are planted and if we are growing and if we are bringing fruit in God. Apapun masalahmu hari-hari. Whatever your problem is these days. Dengar firman Tuhan. Listen to the word of God. Tuhan sanggup lepaskan. God is able to set you free. Tuhan sanggup membuat kita apa? God is able to sukacita. To give you joy. Dia ganti duka cita kita menjadi sukacita. God will change your suffering into joy. Dan Bartimaeus sudah membuktikan hal itu. And Bartimaeus. Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Let us be planted, growing, berdasarkan fruit for God. Pengalaman Bartimaeus. Based on Bartimaeus's experience. Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Yang pertama saudara sekalian, ayat 47 bagian A, yaitu mendengar. Which is he heard. Mendengar. Hear, to hear. Saudara lebih suka mendengar berita baik atau mendengar berita buruk? Do you prefer hearing good news or bad news? Ya, kita selalu bilang mendengar berita baik, Pak. Of course we choose hearing great good news. Tetapi pada kenyataannya, but in reality, kita lebih suka dengan gosip. We prefer hearing gossip. Iya kan? Kalau sudah dengar gosip, wah. By the time we hear gossip, wow, we don't want to stop. Ya, gosip itu digosok makin sip. In Indonesian, the more you rub it, the more it grows on you. Yeah. That's the thing with gossip. Jadi kalau dengar, tuh lihat tuh Pak Pendeta itu. And suddenly, for example, someone says, look at that pastor. Lihat itu pastor itu. Look at that pastor. Dia punya rambut belah tengah. Itu saja dibicarakan. His hair is like it has a line on the middle. Minggu depannya pastornya ganti lagi stylenya. The next week, the pastor changed his hairstyle. Belah tepi pun dibicarakan. And he combed his hair this way, and people still talk about his hairstyle. Minggu berikutnya, the next pastor week, bilang kalau gitu aku nggak pakai belah-belah rambut. Next week the pastor says, this time I will not comb my hair. Itu pun masih dibicarakan. And then the people still talk about it. Saudara sekalian, brethren, orang punya mulut.
People have mouths. Orang punya pikiran. People have minds. Kita enggak bisa menutup mulutnya. We cannot shut their mouths. Kita enggak bisa menutup pikirannya. And we cannot shut their minds. Untuk bicara tentang kita. To talk about us. Ya sudah, biarkan saja. So let it be. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. We cannot. Biarlah orang lain yang menilainya. If we cannot evaluate ourselves, let others evaluate ourselves. Kalau engkau dibilang gendut. If someone calls you fat. Katakan puji Tuhan. Say praise God. Anugerah Tuhan melimpah dalam saya. This is the grace of God. I'm blessed by maka God. Maka tergenapilah firman Tuhan. And ya so kan? It is fulfilled what is said in the word. Yaitu? Which is? Mengembang ke kanan dan ke kiri. You'll expand to the right and to the left. Kalau istrimu semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. If your wife is expanding to the right and to the left. Bersyukur. Be grateful. Ya, berarti anugerah Tuhan melimpah. That means the grace of God is abundant in that person. Cuma tetap jaga kesehatan. But still take care of your health. Saudara, kok kita sampai kemana-mana? Nah, hari ini saudara sekalian, dengar. I was going all over the place. So, today here. Firman Tuhan ketika disampaikan. When the word of God is delivered. Dengar. Hear. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Whoever delivers the word of God. Dia adalah hamba Tuhan. He is a man of God or woman of God. Siapakah hamba Tuhan? Who is the man of God? Kita the servant semua. Of God. All of us. Semua orang yang tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Everyone who is planted, growing and bearing fruit in the kingdom of God is a servant of God. Makanya harus jadi saksi Tuhan. That's why you have to be a witness. Bartimeus pada akhirnya, Bartimeus in the end, dia menjadi saksi Tuhan. He became a witness for tidak God. Tidak hanya di zamannya, not just in his time, saat ini, but to this day, dan pasti akan ke depan, and the days who are coming. Maka saudara mendengarlah yang baik. So hear carefully. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, brethren, beloved, saya mau kasih tahu satu hal lagi. I want to tell you one other thing. Seseorang, someone, jika mengakhiri akan mengakhiri hidupnya, if someone is about to end his or her life, ketika badannya sudah lemah. When his body is weak, ketika matanya tidak bisa terbuka, when his eyesight ketika is mulutnya blurry, tidak bisa berkata-kata when lagi, his mouth is unable to speak anymore, maka telinga, then his ears, itu adalah pendengaran masuk yang terakhir. Okay, his ears are his last resort of sensing, hearing in this. Makanya context. Ketika kita berkunjung kepada orang yang sudah tanda kutip sekarat gitu. So every time we visit someone who is about to die, maka telinga itu menjadi yang terakhir. Then his or her ears are the last one to go. To kabarkan Injil. So declare the gospel. Ya, saudara sekalian, saya pernah dipanggil. Brethren, untuk this berdoa. One time I was called to pray. Ya, untuk berdoa. Dan saudara, ketika kami diminta doa, and saya berpikir. When I was in the prayer pulpit, I was thinking. Bahwa mujizat Tuhan terjadi. That the miracle of God must happen. Pasti terjadi. It must happen. I'm tapi, sure of it. Tapi ketika saya masuk ke ruangan itu, but as I entered into the room, saya bingung, saudara. I was confused. Selang di mana-mana. There were tubes everywhere. Di mulut, in the mouth, di hidung, in the ya, nose, hanya telinga yang tidak. Only the ears ya, didn't have tubes. Napasnya pun setengah, hanya sekali ambil gitu. Okay, even the person had trouble breathing. Ya, saudara sekalian, brother, hanya telinga yang bisa. Only his ears were able saya to function begini. Properly. This is what I told him. Ibu, madam, maukah engkau percaya Tuhan Yesus Kristus? Would you like to believe in Jesus? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. As your Lord and Savior. Nah, saya tidak perhatikan gerakan apa saja. And I didn't pay attention to the movements she made. Jari. But I paid attention, there was this finger yang bergerak. That moved. Dan saya percaya dia mau katakan iya. And I believe in my heart that she is saying yes. Lalu saya katakan lebih jauh. And then I continued. Ketika ibu melihat cahaya. By the time you see a light. Datanglah kepada cahaya itu. Come to the light. Panggil nama Yesus. Call upon the name of Jesus. Saudara sekalian dikasih Tuhan. Brother and beloved of God. Penginjilan pun bisa dilakukan di titik-titik terakhir seseorang. Evangelism can still be done even at the last periods of someone's life. Tapi sekali lagi, but sebelum maut itu menghampiri kita, before death comes, marilah kita betul-betul percaya Yesus Kristus. May we all be truly faithful Tuhan to him dan juru selamat truly untuk hidup in him kita. As our Lord kenapa? And Savior. Why?
Karena tidak ada seorang pun yang berani berkata. Because no one would dare to say. Yohanes 14 ayat yang ke-6. John 14 verse 6. Yesus berkata, Jesus I am the way, the truth and the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. No one will come to the Father. Kalau tidak melalui aku. If not through me, said Jesus. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Acts 4 verse 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Under heaven there is no other name. Yang di dalamnya ada janji keselamatan. Through whom you will be saved. Hanya di dalam Yesus Kristus. Only through the name of Jesus Christ. Makanya saudara pertahankan iman saudara. So brethren, hold on to your faith. Anak muda ketika engkau mencari pasangan hidup. The younger generation when you look for a partner in life. Okay. Boleh lihat tampang. You may look at the face, at the boleh, ya. Looks. Wow. It is allowed. Wow, her body. Kayak gitar Spanyol. Yeah, like a Spanish guitar. Yeah. Lalu tertarik. And then you got attracted. Tetapi gadaikan iman. But you pawn your faith. You pawn your faith. You sell your faith. Lihat si itu cantik luar biasa, ganteng luar biasa. Just because that person is really handsome or really, really pretty, really beautiful. Tidak seiman. But of a different faith. Tapi kemudian gadaikan iman kita. And then you pawn your faith. Saya mau katakan, hai anak muda. I want to say, hey younger generation. Yesus yang kita sembah. The Jesus that we serve. Dia adalah sangat berharga di dalam hidup kita. He is truly precious in your life. Jangan pernah gadaikan iman kita. Never ever turn your back on Jesus. Engkau boleh naik jadi direktur. You may become a director one day. Gajimu $1,000 Singapura. Sedikit. Oh, sorry. $1,000,000 Singapura. You may be a director one day and your salary may be $1,000,000 Singapore dollars a day. Ya, sedikit ya. Ya. Kemudian gadaikan iman. But because you want to be a director, you sell your faith. Yeah. Terlalu mahal, too precious, Tuhan yang kita sembah untuk kita is the gadai. Lord that we serve. Amen. Mengapa? Why? Orang ganteng, orang cantik, a good looking person, paling tidak umur 70 tahun sudah peot sudah. Yeah, by the time they reach 70 years of age, like they will look horrible. Yeah, dulu gagah. There was a time they looked like wow, like amazing. Perutnya six pack. They had six packs maybe. Yeah. Had a six pack. Entar saudara, kita mulai 50-60 tahun. By the time he reaches 50 or 60, menjadi there'll be one pack. He'll be fat. Yeah. Flabby. Naik motor saudara. And this one time, dia sangat ganteng. Riding a motorcycle and that person may be really good looking. Kecelakaan. But then an accident happened. Rahangnya bengkok. And his jaw was twisted. Bengkok ke kiri. To the left. Hidungnya bengkok kanan. His nose to the right. Jadi ganteng. Does that person still remain good looking? I don't think so. Maka carilah yang kekal. That's why seek what is eternal in Jesus Christ. Ada kehidupan yang kekal. There is life eternal. Cari yang kekal bersama Tuhan. Seek eternal life. Amin. Pertahankan iman. Hold on to your faith. Engkau kerja, you may work, pertahankan iman. But still hold on to your faith. Apapun godaannya, whatever the temptation, pertahankan iman. Hold on to your faith. Amen. Amen. Pak, susah juga, Pak. Susahnya begini, Pak. Dia cantik, Pak. But pastor, I have a difficulty. That person is really pretty. Saya tidak bisa melupakannya. I cannot forget about her. Tapi lucunya, but the funny thing is, yang jelek nih kok nempel terus, dekat terus. This ugly person, why does he or she stick to me? Kalau gitu saya gadaikan iman saja. That's why I decided to sell my faith. Saudara jangan. Brethren, please ingat don't ever do baik. That. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Remember clearly the sacrifice of Jesus. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. He sacrificed his life for us. Untuk apa? For what? Supaya kita selamat. So that we may be saved. Pegang janji Tuhan. Hold on to that promise. Ya. Nah, saudara sekalian, mendengarlah Brother, yang baik. Hear what is good. Perbanyaklah dengar lagu rohani. Spend more time listening to worship songs. Ya. Ya. Bagus itu. Ya. It's really good. Lagu dunia bagaimana, Pak? What about worldly songs? Ya.
Lagu dunia bagus. Secular songs are good. Tetapi hanya mengandung motivasi. But they only contain motivations. Tetapi kalau lagu rohani, but worship songs or Christian songs, ada syukur di balik semua kegagalan kita. Behind every failure, ada harapan di balik semua tantangan hidup. There is hope behind every challenge. Itulah. And that is what's important. Bapakku yang baik, amatku cinta. Nah, saudara di Indonesia itu ada satu lagu. Brethren, in Indonesia there is this one song. Lagunya itu sebutir debu. The song is titled Speck of Dust. Ya. Jadi itu apalah, seperti apalah aku ini? Okay, Lord, what am I? Ya, hanya saya sebutnya debu pasir. What am I but a speck of dust in the sand? Tapi kemudian di dalam Tuhan, but then in lagu God, rohani ini bagus sekali. This worship song kenapa? Is really powerful. Karena why? Sebutir pasir pun, because a speck of dust, Tuhan siapkan menjadi mutiara. God can turn it to a pearl. Saudara kita orang berharga. Brethren, we are precious people. Amen. Amen. Kalau ada yang berencana bunuh diri, if someone ever thought of suicide, listen carefully. Hidupmu berharga. Your life is precious. Kalau engkau sudah mulai lihat racun itu kok enak banget untuk diminum. Maybe every time you look at poison, you may think, oh, that may taste good. Dengar baik-baik. But listen carefully. Hidupmu berharga. Your life is precious. Engkau mulai putus asa. You may become desperate. Karena mungkin sakitmu. Maybe you're sick. Karena statusmu. Maybe it's because of your status. Karena masalah tantanganmu. Maybe it's because of your challenge. Baik-baik. Your problems. Hear carefully. Engkau orang berharga di mata Tuhan. You are precious in the sight of God. Amen. Amen. Katakan dengan iman, say saya with faith, berharga. I am precious. Yes. Yeah. Saudara sekalian dikasih Tuhan. Brethren, dengarlah firman Tuhan. Listen to the word of dengarlah God. Dengarlah lagu-lagu yang mengandung kebaikan Tuhan. Listen to songs that contain the goodness of God. Di situ iman kita akan naik. There is where our faith will grow. Ya. Jangan ketika sudah hidup kita terpuruk. So lest it be that when your life is bad in a lalu bad condition. Lalu kita nyanyi lagunya nasib ya nasib. And then we songs like oh my destiny. Ya. Saya sudah miskin, ya miskin sajalah. If you're poor, don't sing songs about you being poor. Kalau di Indonesia ada satu apa ya namanya istilah ya atau pepatah ya. In Indonesia we have this saying. Sudah jatuh ketimpa tangga. You fell and then a ladder fell upon you. Dibawa ke rumah sakit. And then you were taken to the hospital. Di rumah sakit dokternya sedang pergi liburan ke Hawaii. And at the hospital the doctor was on vacation. Ya. Sengsara hidup saya. Oh, imagine the suffering. Ya. Keluar dari mulut singa. By the time you get out of the lion's mouth. Masuk ke mulut buaya. You entered into the mouth of a crocodile. Another Indonesian saying. Hidup saya begitu 514L. Okay, my life is so 514L. In Indonesia, it's sial or bad luck. Bad luck. Ya. Nggak ada. Tidak ada yang berhasil dalam hidup saya. Nothing got successful in my life. Saya mau lakukan sesuatu, every time I want selalu to do something, gagal. It always failed. Saya mau memiliki sesuatu, every time I want to have something, itu pun selalu gagal. That also failed. Tapi ketika engkau dengar firman Tuhan, but every time you listen to the word of God, kegagalan yang kau miliki hari ini, the failure that you may possess, Tuhan sanggup ubah. God is able to turn it. Amen. Amen. Yakin, percaya dengan iman. Kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggungnya. Be confident in your faith. Haleluya. Nah, saudara itu yang pertama. Yang kedua. That's the first. Now number two. Ya. Berseru ayat 47 bagian B sampai dengan 48. Verse 47b to 48, he began to cry out. Saya baca sedikit ya, ini bagus sekali. Yeah. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me.
And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Semakin keras ia berseru, the harder he shouted, Tuhan, Lord, anak Daud, Son of David. Nah, saudara sekalian, terkadang, now brethren, sometimes, orang itu suka menegur kita. Sometimes people like to reprimand us. Suka apa namanya istilahnya? Tidak usah maju, ya. Sometimes kamu di belakang say, saja. You don't have to move forward in life. Just stay there, stay in the back. Bartimeus mengalami. Bartimeus experienced that. Dia berseru kepada Tuhan. He shouted to God. Kenapa? Why? Karena yang pertama dia sudah mendengar siapa itu Tuhan. Because number one, he has heard of who Jesus is. Dia mau datang kepada Tuhan yang hebat itu. He wanted to come to that great Lord. Yang tidak hanya menyembuhkan statusnya, tetapi juga menyembuhkan kebutaannya. That not only is able to heal his status, but also his physical illness, his blindness. Dia datang kepada Tuhan. He came to the Lord Jesus. Tetapi banyak orang. But many people. Di sekitar Tuhan, around him, termasuk muridnya, including itu his sampai menegur, reprimanded him, risih dengarnya. They were irritated by his shouting. Mengapa orang ini yang datang kepada Yesus? Why did this person come to Jesus? Mengapa orang yang pengemis dan buta yang datang kepada Why Yesus? Why did a beggar, a blind beggar, come to Jesus? Mengapa Why? Tidak orang kaya saja yang datang? Why wasn't it a rich person, a millionaire? Saudara di lingkungan gereja. Brethren, in the environment of the church. Biasanya ada yang seperti itu. Sometimes we may find people like Kalau that. Kalau orang punya banyak uang. If someone has a lot of money. Wah, sambutannya luar biasa. Ooh, warm welcome. Sampai bungkuk-bungkuk, silakan Pak, silakan. People even bow down when they welcome that rich person. Tapi kalau orang sudah pakai baju saja sudah tidak bagus. But when that person wears like a ragged shirt. Penyambut jemaat, penyambut tamu. The usher goes like this. Dia berkata begini. Like the usher said. Duduk sana. Sit there. Ujung sana. Shoo, over there, far away. Tapi kalau orang kaya, silakan Pak. But if it's a rich Bapak. Person, the usher goes, please sit in the front, sir. Depan, dekat pastor. Near the pastor. Biar berkatnya menempel. So the blessings will stick on you. Maksudnya bukan berkat pendeta menempel, tapi pendeta pun dapat tempelan maksudnya. It's not the blessings of the pastor stick to the rich person, but the blessings of the rich person will stick to the pastor. Ini harus dibuang sudah. We should eliminate Hamba stuff Tuhan like this. Tidak boleh ada seperti itu. Men and women of God may not act like Anak that. Anak Tuhan pun tidak ada boleh seperti itu. Nor do children of God. Di hadapan may Tuhan be kita sama. Act like that. Everyone is same in the sights of God. Dan bagi saudara yang minder dengar firman. And for those who are insecure, engkau berharga di mata. You are precious. Engkau diangkat Tuhan. You're being lifted up by God. Kadang orang tuh, ya. Sometimes. Mau diangkat tapi dia nggak mau ngangkat dirinya. Sometimes God wants to lift up people, but that person doesn't want to be lifted. Karena minder tadi. Because of insecurity. Tambah lagi baperan. And emotional issues. Emotional issues. Ya baperan. Kalau nggak disalam sama pastor, ngambek. If that person didn't get to shake the pastor's hands, that person goes Padahal into a mental breakdown. Pastornya nggak kelihat, nggak ngelihat saja. But the pastor didn't do it on purpose. Baperan, saudara. Oh, he got into an emotional satu bulan tantrum. Tidak mau ke gereja. He didn't want to come to church for a month. Saudara, mau saya sampaikan. Brethren, Bartimeus bukan orang baperan. Bartimeus wasn't someone with emotional issues. Bartimeus punya tekad, punya hati yang kuat bertemu Tuhan. Bartimeus had a strong will to meet God. Pernahkah saudara ketika mau bertemu Tuhan ke rumah ibadah? Have you ever experienced this one time you want to meet God in a church? Ada yang menghalangi saudara. In a worship service and something or someone is blocking your path. Aku enggak punya uang. That situation may be I don't have money. Aku enggak bisa pergi. I cannot go. Padahal kakimu bisa berjalan. But your feet are able to walk. Mengapa tidak pergi saja? Why didn't you go? Ya, saya pernah saudara sekalian. This one time I had betul-betul an experience. Betul-betul tidak punya uang. I didn't have tapi any saya harus money, pelayanan. But I have to serve. Sambil jalan sambil berdoa. As I was walking, I was praying. Ya, Tuhan, God, saya tidak punya uang. I don't have money. Tapi saya punya hati untuk melayani but karena jadwal juga. But I have a heart that is willing to serve. Terus bagaimana? And then what?
Saya jalan saja. I just kept on walking. Nah, ketika jalan di depan itu ada angkot yang sudah nunggu. As I was walking, there was this public transportation vehicle that was waiting. Ketika saya ditunggu apa? Sorry, ketika tukang supirnya nunggu saya. As the driver was waiting for me. Saya pura-pura saja lihat kiri, lihat kanan gitu ya. I was acting like sightseeing to the right, to the left. Tapi angkot ini enggak pergi-pergi. But this public transport vehicle didn't leave. Dia sangat ingin saya naik angkotnya. He really wanted me to get inside his vehicle. Padahal dia tidak tahu, saya tidak tahu bisa membayarnya atau tidak gitu kan. While he doesn't know that I am not able to pay for the ride. Tapi karena dia sudah punya langkah iman, saya punya langkah iman juga. Because saya the naik, saudara. Had a leap of faith, I also took a leap of faith. Sambil berdoa, as I was praying, Tuhan, Lord, supaya ada orang yang saya jumpai tergerak hatinya bayar untuk saya. Please Lord send someone to pay the ride for me. Dan saudara tahu, and you know what? Mukjizat tidak terjadi. A miracle did not happen. Sampai di poolnya saudara, di tempatnya. As I reached the pool, the headquarters, saya turun. I went off. Tuhan jadilah kehendak-Mu. And I said, Lord, your will be done. Saya sudah siapkan jam tangan saya untuk saya gadai dulu. I prepared my wristwatch to be pawned. Sambil saya, kok kayaknya agak sulit sekali lepaskan ini ya. I had trouble removing my wristwatch. Dari belakang saudara ada teman. From the back, suddenly someone tapped on my back and asked me, "Where are you going?" Oh, mau pelayanan. Ah, I want oh, iya, to terus minister. Ngapain nih? And then, what are you doing now? Mau bayar. You want oh, to iya. pay? Yes. Udah saya bayarin. Oh, no need. I'll pay for you. Saya bayar. Itu perjalanan tidak sampai di situ, saudara. Saya harus 3 angkot, saudara. And the journey didn't end there. I had to take 3 public transport vehicles. Angkot yang kedua, saudara. Public transport number 2. Saya nunggu lagi. I waited again. Nah, teman yang satu nempel terus. Now this one friend, he stick with mau me. Ke arah mana? Oh, ke arah sana. He asked me, where are you going? Oh, ya I sudah. Want to go that way. Sama saya saja. Oh, okay, just go with me. Berarti aman toh? Okay. That means I'm safe. Yang kedua again. Aman. So the second ride was safe. Yang ketiga now, masuk lagi ride, ke dalam. I had to go further deep, further inside. Nah, itu saya jalan kaki. And that I walked ya, by foot. Saya harus jalan kaki. I walked by foot. Tapi saudara sekalian, kemudian saya berpikir untuk pulangnya gimana? Betul But then kan? I thought again, how am I supposed to go home? Tapi saya punya Tuhan yang hebat. But I have a great Tuhan God. Yang sangat peduli untuk hidup saya. A God that really cares for me. Dia siapkan segala sesuatunya bahkan lebih. He prepared everything and more. Hidup mengalami Tuhan. When your life is experiencing God, harus seperti Bartimeus. It has to be like Bartimeus. Orang mau perkatakan yang tidak baik untuk hidupmu. No matter what people say against you, tetap kuat. Stay strong. Amin. Amen. Saya sering kali bilang gini. I often say, kalau ada orang yang ngomong tentang kita, if someone is talking about us behind our backs mostly, cuek saja. Don't pay attention. Yeah. Albert Einstein once said, orang kadang punya mulut, sometimes people have mouths, tapi tidak punya otak, but no brain. Betul ya? Ya. Ngomong. Betul, ngalamin. Tapi mikirnya baru belakangan. Okay, some people speak first and think later. Nah, Bartimeus tidak. But Bartimeus didn't. Ya. Kita bilang, kecuali omonganmu we may say, itu berubah jadi uang unless your untuk words saya, can turn into money for me, tidak apa-apa. Then I will listen to what you say. Tapi kan tidak terjadi apa-apa. But such thing doesn't maka, happen. Maka yang terjadi adalah kita harus tetap kuat. We have to remain strong. Presiden kita ya di Indonesia. Our president in ya, puji Tuhan 17 Agustus kemarin adalah hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-74. Praise God, on the 17th we celebrated the Independence Day of Indonesia. Dia pernah berkata begini. This one time he said. Beliau pernah berkata demikian. Yeah, the president has once said. Kita tidak bisa mengubah arah angin. We cannot change where the wind goes. Tetapi kita bisa mengubah layar kapal kita. But we can change how our sails are set. Untuk sampai ke pelabuhan. To arrive at the port.
Artinya apa? What does it mean? Kita tidak bisa menahan orang untuk berbicara. We cannot hold people from speaking against us. Karena itu hak asasi. Because that is their right. Mereka mau ngomong apa tentang kita. Whatever they want to talk about us. Kita tidak bisa bendung. We cannot block it. Tetapi sekali lagi, kalau kita bisa menjadikannya angin itu baik untuk hidup kita. But again, if we can turn that wind for our purpose, jadikan itu alat untuk kita berhasil. Turn it into a tool for success. Jadi saudara, kalau orang bilang kamu jelek, so brethren, if someone calls you ugly, katakan Tuhan memberkati. Say God bless you. Jangan ajak, ayo mau kelahi di mana. Don't challenge him for a fight. Tidak perlu. No need, no need. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Pay evil with good. Orang berkata tidak baik tentang kita, people may speak, katakan trash against Tuhan us, memberkati. Just say God bless you. Kalau ada orang ngomong di belakang kita, if someone is talking behind our backs, artinya kita ada selangkah di depan lebih maju. That means we are sitting in front of them. Kalau ada orang bicara di samping kita, if someone is talking beside us, dia adalah teman yang memberi nasihat. Then he is a friend that gives advice. Kalau ada orang yang bicara di depan kita, if someone is talking in front of us, artinya dia adalah pemimpin yang akan membimbing kita. That means he is a leader to us. Jadi saudara, enggak usah repot hidup itu. So don't overcomplicate life. Lihat nih, Bartimeus. Look at this, Bartimeus. Dia punya masalah status dan masalah fisiknya yang buta. He had social issues and physical issues. Semakin orang melarang dia, the more people said no to him, semakin dia berkata, Tuhan anak Daud. The more loudly he cried out, Jesus son of David. Ya. Saudara punya masalah. So you may have problems. Saya punya tantangan hidupnya masing-masing. I also have a challenge. Ya, challenges. Saya kasih sedikit semacam gurauan saja ya. I can give you like a joke. Perhatikan begini. Pay attention. Setiap orang yang lubang hidungnya menghadap ke bawah. Everyone ya, whose nostrils face downwards. Itu pasti menghadapi masalah. 100% they are facing problems. Nah, cek kalau hidungnya menghadap ke atas atau ke samping. So check your neighbor. Where do their nostrils face? Apalagi ke atas ya. They face problems. Itu tidak punya masalah. Only people whose nostrils face to face upward. Kenapa? Ketika air hujan turun, why? Because langsung kelelep mati ya, selesai. Because when the rain comes and it falls on their nostrils and they die. Selama lubang hidung mau menghadap ke bawah. As long as your nostrils face downward. Aku akan bentuk selalu dan biasanya akan selalu berhadapan dengan tantangan. You will always face problems in life. Jadi bagaimana? So how? Kuat. Stay strong. Ya, jangan menyerah. Do not give up. Punya mental, jangan mental kerupuk kalau orang Indonesia bilang. In Indonesian we have a saying, don't have a cracker mentality. Ya. Punya mental baja. Have a steel mentality. Ya. Baja. Harus kuat. Baja. Steel ya. Harus kuat. Ya. Yeah. Nah, have to be strong. Saudara sekalian, berseru yang kedua adalah bicara tentang doa. Okay. The second thing about crying out is it is form of prayer. Ya, yang pertama tadi bicara tentang iman kuat, mental yang kuat. Yang kedua adalah bicara tentang doa. First it talks about a strong mentality, a strong faith, and then second it talks about prayer. Saudara yang rajin berdoa, for those of you who are diligent in praying, saya sangat percaya Tuhan ada untuk hidupnya. I truly believe that God is for your life. Kapan doa yang baik? When is a good prayer? Ada yang bilang malam, ada yang bilang subuh, when ada is a good prayer tengah time? Hari. Ya. Some say early in the morning, some say in the noon, some say in the evening. Ya. Ada yang bilang pada saat ada masalah. Some people say whenever you face problems. Ya. Masalah makan misalnya. Let's say you have issues with eating, with food. Ketika di atas piring kita hanya ada nasi saja. When on our plates there is only rice. Ya, itu doananya biasanya lebih lama dan normally you pray more fervently dan tangisan air mata bisa keluar. Accompanied with tears. Dia angkat itu piring. That person lifts this plate. Tuhan, engkau lihat.
and says, Lord, you see. Sampai nangis. While crying. Ya, segala capcai puyung hai-nya keluar semua. And then suddenly you have capcai and puyung hai suddenly. Ya, doanya mendayu-dayu. Tetapi kalau ada daging ayam, daging apalagi ya, sayur yang mewah-mewah yang enak di atas piring kita. But when you have not just rice on your plates, but you have maybe of chicken, you have other meats, you have really good vegetables. Doanya pendek. You pray shortly. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. And then langsung you proceed eating. Saudara sekalian, berdoa itu kapan? Brethren, when is a good time to pray? Yes, anytime. Boleh. Kapan saja. Yeah. Yes. Kapan saja. Dalam dukamu, dalam sukamu. In your sadness, in your joy. Dalam keadaan apapun hidupmu. In whatever circumstance may happen. Naikkan doa kepada Tuhan. Lift up prayers towards God. Ya. Saudara sekalian, perhatikan ada doa ternyata yang tidak dijawab Tuhan. Now, brethren, you have to pay attention that there are ya. Prayers that the Lord doesn't answer. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. James chapter 4 verse 3. Ya. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan adalah ketika doa kita itu hanya berlandaskan pada hawa nafsu. The prayers that God does not answer are prayers that are built upon your passions, your ya. Desires. Hanya hawa nafsu saja. And only your desires. Contoh. For example. Ya. Tuhan, saya mau beli motor terbaru tahun 2023. Lord, I want to buy the newest edition motorcycle 2023. 1x24 jam sudah harus di depan rumah saya. In 24 hours it has to be in front of my house. Padahal uang tidak ada. But you don't have money. Memang imannya tinggi. You have faith. Tapi agak sedikit konyol. But karena you're funny. Karena dia memaksa surga. Because you're forcing dia heaven. Tuhan, ya. Kemudian ketika 1x24 jam ternyata motor tidak ada di depan rumah. Now by the time the 24 hours end and the motorcycle still doesn't show up in front of your dia house. Dia kecewa. You got disappointed. Dia lari dari Tuhan. And that person runs away. Dia tidak mau God, lagi datang ke gereja. And no longer wants to come to church. Itu iman konyol. That's a funny faith. Ada yang berdoa, Tuhan, nanti yang keluar dari WC itu adalah pasangan hidup saya. Some pray, Lord, the next person that comes out of that toilet is my future spouse. Karena dia tahu ternyata ada wanita yang dia incer masuk WC. Because that person knows her crush, his crush is currently in the toilet. Ternyata yang keluar nenek-nenek. And yet a grandma came out of the toilet. Ya, hati-hati terhadap ikrar janjimu. So be careful with what you pray about. Saudara sekalian, ayo. Berdoa yang didengar oleh Tuhan, Yakobus pasal 5, so brethren, the prayers ayat that God yang hears, ke-15. James 5, verse 15. Yang pertama adalah harus dari iman. Number one, it has to spring ya. From faith. Karena dengan iman besar kuasanya loh. Because the ya. Righteous prayer dosa pun bisa diampuni dengan doa. Okay. Ya. Even sins can be forgiven by prayer. Ayat yang ke-16 bagian A, dengan mengaku dosa kita. Verse 16a, confess your sins. Awalilah dengan mengaku dosa. So start your prayers with confessing your sins. Ada hal-hal yang kita ini tidak selalu kudus, saudara. There are things in our lives that we're not always holy. Tuhan ampuni saya. Lord forgive us. Engkau mau menerima berkat Tuhan, minta pengampunan dulu. You receive the blessings of God, but ask for forgiveness of your sins. Karena salah satu pintu mukjizat adalah. Because one of the doors for miracles. Pengampunan. Is forgiveness. Yesus Kristus memberikan pengampunan melalui kematiannya di kayu salib. Jesus Christ gave forgiveness through his sacrifice on the cross. Makanya terjadi kehidupan yang kekal. That's why eternal life was made possible. Yang ketiga. Number three. Yakobus 5 ayat 16 bagian B bahwa doa yang didengar Tuhan, doa yang dijawab Tuhan adalah doa orang benar. Orang benar. Artinya kita harus menjadi benar. James 5:16b says the prayers that will be answered by God is the prayers of a righteous person. Saudara, apapun doa yang saudara naikkan hari-hari ini. Brethren, whatever your prayer may be, dengar firman Tuhan. Listen to the word of God. Dia sanggup menjawabnya. God is able to reply. To answer your prayers. Kuat sekali aminnya ya. Berarti sedang dalam doa. Mengalami. Yes.
harus amin. Dan bila perlu katakan dengan iman bahwa saya akan menerimanya. Declared in faith that I will receive. Yes. Saudara sekalian, yang ketiga. Number three. Kita bertumbuh, kita tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. We are planted, we are growing, and we are berdasarkan pengalaman Bartimeus. In God, based on Bartimeus's experience. Ya, yang ketiga adalah ubah hati. Number three, you have to change the posture of your heart. Saya percaya saudara sekalian bahwa I believe that Bartimeus, dia mengalami masa yang sulit selama hidupnya. He faced lots of hardships in his life. Dan dia mungkin putus harapan. And he may be desperate, he may be hopeless. Tapi kemudian ketika dia dengar ada yang namanya Tuhan Yesus Kristus, but when he heard of Jesus, dia sanggup menyembuhkan. That was able dia to heal, sanggup memulihkan hidupnya. That is able to restore, maka dia ubah hatinya. Then he changed the posture of his heart. Yang tadinya tidak punya pengharapan. Yang tadinya he didn't have hope. Sekarang dia punya pengharapan. Now he has hope. Nah, saudara sekalian, yang dilakukan untuk mengubah hidup kita adalah yang pertama. Now brethren, the first thing that is done to change our lives is. Ya, ayat 50 sampai 51, tanggalkan jubahmu. Back to Mark. So Markus verse 10, 50. Mark 10 verse 50 until 51. Yang pertama adalah tanggalkan jubah. Number one is throw off the cloak. Ya, artinya adalah tanggalkan dosamu. It means let go of your sins. Tanggalkan dosa. Let go of your sins. Ada mungkin di antara kita yang masih pegang apa kalau di Manado opo-opo ya. Okay. Maybe some people are still holding on to charms. Charms. Jimat. Ada yang pasang susuk. Some apa ya? Susuk doesn't have an English term. It's black magic that makes black magic lah. Beautiful, supaya terlihat cantik, betul. Supaya terlihat ganteng. Yeah. Ada yang kami dapati bahwa ada satu orang jemaat yang pernah kami layani. This one time we encountered a congregant. Dia pasang susuk tadi ya berupa logam emas ya taruh di sini. He used this black magical susuk to make cowok. To make him look handsome by placing this cowok. Piece of gold in here. Ya, saya bingung kenapa kok cowok pakai black magic itu. I was confused why would a man use this black magical susuk. Rupanya supaya setiap orang yang berjumpa dengan dia. As it turns out, the purpose was. Itu ada semacam belas kasih. So that everyone who looks at this man will have compassion. Bahkan ketika dia bekerja. So when this man was working. Bosnya akan memberikan belas kasih. His boss would show compassion towards him. Dan ketika dia percaya Tuhan Yesus Kristus. And when he believed in Jesus Christ. Dibuang. He let go of his susuk, this piece of metal with black magic. Dan apa yang terjadi? And what happened? Mukanya lebih ganteng. His face became even more handsome. Lebih ganteng. Kenapa? Karena dia sudah lepaskan semua. Why? Because he had let go. Karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Of all his black magic, because he has experienced God. Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. People who experience God in their lives. Itu terlihat dari ekspresi wajah. It shows by their expressions on their face. Mukanya penuh dengan senyum. Their faces are full of smiles. Amin. Tapi enggak dipaksa senyumnya. But don't force your smile. Benar-benar senyum. Kenapa? Truly karena Yesus smile. Ada dalam hidup. Because Jesus lives inside of you. Dan ketika Tuhan ada dalam hidupnya. And when God is in your life. Dia terus akan menerima mujizat Tuhan. They will constantly experience. Yang kedua saudara sekalian, number two, mengubah hatinya adalah dengan cara segera berdiri. Changing the posture of the heart is signified by Bartimeus, springing up. Dia seorang pengemis. Dia duduk di tanah di lantai yang kotor. Bartimeus was a beggar and he used to sit in the dirt. Jubahnya pun pasti kotor. Even his cloak was dirty. Apalagi? What else? Ya, yaitu bahwa dia harus berdiri. He had to spring up. He had to stand untuk up. Apa? For what? Untuk pergi mengejar
Yesus. To go and chase after Jesus. Karena yang ketiga saudara sekalian adalah number pergi three, untuk mendekati atau mendapatkan Tuhan Yesus. So number three, we have to chase, you have to go after Jesus. Nah saudara sekalian, ketika kita sudah tinggalkan dosa kita, now when we have let go of our sins, segeralah berdiri, immediately stand up, tinggalkan dosa kita, let go of your sins, dan pergilah mendapatkan Yesus Kristus. And chase after Jesus. Maka sekali lagi disitulah yang namanya tertanam, bertumbuh, dan berbuah. So again, this is talking about being planted, growing, and bearing fruit for God. Saudara sekalian, yang berikutnya adalah setelah menanggalkan jubah, maka kita lihat Bartimeus itu minta mukjizat. So the next thing we see that Bartimeus is asking for a miracle. Ya, katakan bahwa ayat 50, 51, lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Verse 51, and Jesus said to him, what do you want me to do for you? And the blind man said to him, Rabbi, let me recover. Makanya saudara sekalian, mari kita minta sama Tuhan. So brethren, let us ask of God. Matius 7 ayat 7 juga berkata demikian, Matthew 7:7 says, ask, maka engkau akan mendapat. And you will receive. Jangan malu minta sama Tuhan. Don't be shy to ask to God. Apapun yang menjadi tantangan hidup saudara belakangan ini, whatever may be hari-hari today, ini, dengar days, baik-baik firman carefully, Tuhan. The word of mintalah God. Kepada Tuhan. Ask of God. Minta. Ask. Minta. Ask. Karena Dia akan memberi. Because God will give. Minta maka kita akan mendapat. Ask and you shall receive. Tuhan yang kita sembah Dia bukan Tuhan yang pelit. The God that we serve, bukan Tuhan is yang tidak peduli. Dia sangat peduli untuk hidup saudara. He is not an Dia sangat God. Serius untuk hidup he truly saudara. Cares and is seriously. Makanya sekali lagi saudara sekalian, dekatlah sama Tuhan. So brethren, get closer. Alami to God. Tuhan dalam hidup. Experience God in your lives. Maka kita akan menerima mukjizat. And you will receive miracles from God. Sekali lagi apapun masalah saudara hari-hari. So whatever your issues dengar may be, firman Tuhan. Listen to Tuhan the word sanggup of God. Memulihkan hidup. God is able to restore. Ketika Tuhan sanggup hidupmu dipulihkan Tuhan, maka mukjizat itu akan terus ada dalam hidup. Now because God is able, miracles will constantly stay in your life. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup. And the name of God is glorified on your life. Apapun sekali lagi tantangan hidup kita, yuk kita maju bersama whatever Tuhan. Whatever your challenges may be, let us move orang forward. Orang boleh berkata tidak baik tentang kita. People may speak tapi trash saya punya about you, Tuhan yang peduli untuk but hidup. But I have a God that cares. Dan saya mau maju bersama dengan Tuhan. And I want to go tidak with tidak ada yang God. Bisa menghalangi saya. No one untuk can block me. Saya datang kepada Tuhan. No one can hinder me to come to God. Teguhkan iman saudara. Keep your faith. Kasihi Tuhan. Strong. Love God. Karena Tuhan melebihi dulu mengasihi kita. Because God has first Hallelujah. Loved you. Hallelujah. Kita angkat pujian tadi ya, deeper in love with you. Let us sing deeper in love with you. Deeper in love with you.
semua di hadapan. Let's lift our hands to heaven. Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Lord, we want to love You. Ampuni kami, Tuhan. Forgive us, Lord. Kalau kami tidak mengasihi-Mu. If we have not loved You. Ampuni kami, Tuhan. Forgive us, Lord. Kalau kami masih menyimpan dosa kami. If we still keep our sins to ourselves. Kami mau mengaku dosa kami di hadapan. We want to confess our sins in Your presence. Ampuni kami, Tuhan. Forgive us, Lord. Ampuni kami. Forgive us, Lord. Hari ini kami siap menerima mukjizat Tuhan. Today we are ready to receive Your miracle. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. We are ready to receive Your blessings. Kami mau terus tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. We want to remain planted, growing and bearing fruit for You. Teguhkan iman kami. Strengthen our faith. Untuk mengikut Tuhan. To follow You. Dan mengalami Tuhan dalam to hidup kami. Experience You in our lives. Lihat tangan kami yang terangkat Tuhan. Look at our hands, oh. Tanda kami berserah di hadapan. Signs that we surrender to You. Ada di antara kami yang mengalami kelemahan fisik. Some of us are facing physical infirmities. Ada di antara kami yang mengalami kelemahan secara mental. Some of us are facing mental infirmities. Ada di antara kami sudah mulai turun tingkat rohani kami. Some of us are declining in our faith. Ada tantangan-tantangan yang kami hadapi. There are challenges that we have to face. Kami angkat tangan kami kepada Tuhan yang hidup. Lord, we lift our hands towards You. Kami percaya dengan iman. We believe in faith. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima mukjizat Tuhan. Kami menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Thank You Jesus. Ajar kami untuk lebih mengasihi. Teach us to love You more. Mencintai-Mu lebih dalam lagi. To love You deeper. Terima kasih Tuhan. Thank Turunkan you, tangan saudara. Bapa di surga. Father in heaven. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. We are grateful for Your word. Teguhkan kami berjalan bersama dengan Strengthen Tuhan. Our walk with You. Masa sulit boleh kami lalui. Hardships may come. Tapi bersama Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar. But with You we shall do great things. Bersama Tuhan kami akan jadi pemenang. With You we will Terima kasih come out Bapa as the victor. Di surga. Kami berdoa Thank you, Father, di dalam heaven, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita yang kedua. Kita akan berdoa dan mendengar pengumuman. Welcome to International. Untuk firman-Mu yang meneguhkan setiap hati kami, yang menguatkan dan menuntun langkah kehidupan kami. Kami akan persembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini dan memberkati setiap pekerjaan, pelayanan, pendidikan apapun yang sedang kami kerjakan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10, Kaki Bukit Road 1-0104KB Industrial Building. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Let's invite all friends and family to join in worship and grow in faith. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom, Facebook, and YouTube. Healing worship every Wednesday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel Tom's Halleus TV. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel Tom's Halleus TV. Sunday service August 27, 2023 with Pastor Abraham Irwin. Make sure you will join us. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love, we waiting of you for worship together. Wish you blessed Sunday and God bless you all. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengasihi.
Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Receive the blessings of God. Ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Remember that He is a good shepherd. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. He will lead you to still waters. Dan rumput yang hijau. And to green pastures. Ada kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah. From God. Kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Grace from our Lord and Savior Jesus Christ. Dan persekutuan dalam Roh Kudus. And fellowship with the Holy Spirit. Akan selalu menyertai umat Tuhan. May it always accompany you. Mulai dari hari ini. From this day. Sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. He comes again. Hari Maranatha. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Jesus bless.